Angkat Andi nomor punggung 9. Bapak nomor punggung 8. Sementara Ligoro dipercayakan kepada saudara. Warming up Rijal Kawat. Wih. Meledak. Lagi Arisman, nah Rijal Kawat yo. Oh ini. Ijal, aduh, ini apa air. Ya baik, saya di sini sudah mendapatkan lengkap atau daftar pemain dari kedua tim. Langsung saja saya sebutkan satu persatu nama pemain dari kedua tim. Yang pertama ada nama tim RNC yang beralamat dari Cigalontang dengan nama ofisial Bapak Imong memerlukan pemain putra terbaik mereka diantaranya ada Iqbal Ambai nomor punggung 2 selaku sang setter, ada Nizar Khan nomor punggung 7, Gilang Galing nomor punggung 1, Ijal Antap nomor punggung 6, Agus Cikong nomor punggung 10, Roy nomor punggung 4, Andi nomor punggung 9, Bata nomor punggung 8, sementara Ligoro dipercayakan kepada saudara Lengkap Andi nomor punggung 9. Bata nomor punggung 8, sementara Ligoro dipercayakan kepada saudara Win. Ya itulah nama-nama pemain dari tim RMJ. Sementara lawannya dari tim Degas. Tanjung Jaya Ijal. Ofisial Bapak Deni menurunkan putra terbaik mereka diantaranya ada Deni nomor punggung 4, Iung nomor punggung 9, Rijal nomor punggung 11, Lutfi nomor punggung 2 selaku sang setter, ada Wilda nomor punggung 10, Ali nomor punggung 6, Isang nomor punggung 7, Rebi nomor punggung 1, sementara nomor punggung 12 libero dipercayakan kepada saudara Ari. Mungkinlah susunan pemain dari kedua tim yang akan berlaga di pertandingan sore hari ini tentunya di Open Turnamen Volleyball Putra Pocosene Bokat 1 Kemenpora yang diselenggarakan di lapangan Intek Tasikmalaya. Ya baik, sebelum pertandingan dilangsungkan, seperti biasa kita akan kembali kedua tim yang akan berlaga di sore hari ini. Kali ini yang menempati lapangan sebelah kanan wasit dengan kostum dominasi hitam, variasi merah kuning dan putih. Inilah RNG Cigalontang. Sementara lawannya yang menempati lapangan sebelah kiri wasit dengan kostum dominasi hitam variasi merah dan putih
inilah di seperti biasa saya ingin langsungkan pertandingan dilakukan dulu salam persahabatan, salam sportivitas. Dan kali ini Bapak Wasit yang akan memimpin Bapak arah ke suara dari BDPSI dibantu Bapak Wasit dua Bapak Abi dan juga Lukas semua dari BDPSI yang akan memandu pertandingan di sore hari ini. Sekali lagi untuk para penonton, para pecinta bola voli yang masih berada di perjalanan atau masih berada di rumah, saya harap untuk segera memasuki lapangan karena sebentar lagi pertandingan akan dilangsungkan. Maksa. Ya sebentar lagi pertandingan akan dilangsungkan, shot yang pertama akan dilakukan. Sekali lagi, tolong beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim yang akan berlaga di sore hari.